Nah, aku mikir, aku beli apa ya? Ah, beli ceri aja biar bermanfaat dimakan, kan habis itu. Iya kan? Nah, aku mah tipikal orang yang gak mau mubazir, guys. Gak mau mubazir. Si dia jaketnya ganti. Serah gue lah, guys. Yang penting udah dicuci, pake. Ini baru kering kupake ini. Iya, baru kering kupake, baru ini dicuci, udah baru kering ini kupake gitu loh guys, karena ya suka aja. Ya kalau kagak suka ya biarin aja lah, karena yang pakai gue. Iya, yang penting aku nyaman. Aku mah gak ngurus orang-orang tuh mau ngomentarin gue kayak gimana. Yang penting gue nyaman, gue kan live guys, bukan fashion show. Kalau fashion show baru itu komentarin gue. Lah kan live kan dilihat banyak orang. Lu ngelihat penampilan gue apa ngelihat gue ngelawak? Kalau lu lihat penampilan itu ketika gue lagi fashion show ya teman-teman. Fashion show. Oh, ke fashion show gue di sini. Gue cuman ngehibur aja. Kalau kehibur hidupnya ini penuh tekanan kayaknya orang-orang kasihan banget. Hidup penuh liku-liku, ada suka, hidup penuh liku-liku. Oh ya guys, tadi malam maaf ya aku gak live. Maafin aku teman-teman. Garosa Silk Active Infusion. Bunga anggrek bukan dari aku. Banyak yang salah paham, itu bunga anggrek dari Cik Mai. Bunga anggrek dari Cik Mai. Menutrisi aku semua jenis cherry. Rambut agar 60% lebih hitam berkilau. Beli sekarang. Kalau kamu spam gue, lu ngetik gue, lu kagak tahu asal usulnya, lu asal tek aja. Orang ngasih diakuin orang lain tuh gimana perasaan lu? Nah, lu ngetikin. Dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Indomie, hidupkan is. Udah kagak tahu, so tahu lagi. Kalau bukan netizen siapa lagi? Iya. Nungguin tahu deh, bodo amat gue tidur. Iya, itu Cik Mai. Cherry memang dari aku kalau cherry. Tapi kalau bunga, gue kan tidur nih guys, tidur. Bangun-bangun, kok penuh ini FYP tentang bunga? Bunga siapa ini? Di situ, orang yang kagak tahu, orang yang kagak di Vietnam. Ini, orang yang kagak di Vietnam, orang yang di Taiwan, orang yang di Hong Kong, orang yang di Indonesia. Itu pada taunya dari mana? Menghayal ini otak, ini menghayal. Menghayal. Menghayal ini otak, menghayal. Kamen si Beling. Aku tidur guys. Yang berapa ya aku kemarin tuh? Abis PC sama Mak Fira, PC. Abis ngegibah sama Mak Fira sama Mas Sadi. Mak Sadis kan live kan, aku tidur itu aku. Iya, aja ngupil. Serah gue dong tangan-tangan gue. Ayo kita nyanyi. Hidupnya netizen penuh liku-liku.
guys, aku mau cerita. Pasti tadi malam itu banyak yang ngerumpi dan sok tahu. Iya, ih kasihan banget sih, pasti malu banget ya habis ini yang cerita, yang komen-komen itu dari Divi. Itu pasti malu itu orangnya, sumpah. Itu pasti malu, ih. Iya, pasti itu malu, siapa yang komentar kayak gitu coba. Pasti banyak yang ngerumpi. Iya, pasti banyak yang ngerumpi ngegibah. Ih, dikasih bunga anggrek itu menandakan apa sih kemarin tuh guys? Itu kapal berlayar. Kapal berlayar, tai ya. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ih, malu banget nih ku buka rahasianya sekarang. Ya, itu bukan bunga dari gue. Ih, pasti malu. Ada yang ini, ih kenapa sih video harus speak up lah? Ih, emang bukan dari gue, masa harus ngaku-ngaku? Aku tipikal orang kalau bukan aku, ya bukan aku guys. Ih, pasti malu banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok gitu sih, dek? Lah emang itu bukan bunga dari gue loh. Diam kalian, diam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau Seri memang dari aku. Itu guys, aku dari kecil. Kalau memang bukan aku, ya bukan aku. Kalau itu punya aku, ya punya aku. Aku kayak gitu. Jadi itu bukan aku lah, dia disuruh mengakui kalau itu punya aku. Memang bukan aku yang ngirim. Yolah, 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 yolah. Aku ketawa tau guys. Aku tuh sumpah, apa namanya ya, ketawa itu ngelihat konten-konten itu ya. Ih, Vivi so sweet banget, bunga anggrek kan gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ih, Vidya gak suka lihat kita bahagia. Berharap tuh para netizen. Iya. Kamen si Belin. Ih, maaf ya guys ya. Kalian, bukannya aku berniat untuk mempermalukan, bukan. Tapi ya memang itu bukan dari aku. Coba kalian ngasih nih, kalian ngasih minyak wangi ini ya, kalian ngasih ke pacar kalian. Tetapi lewat tapi pacar kalian tuh gak tahu kalian tuh ngasih parfum ini, dicentelin di pintu. Nah padahal yang ngasih itu lu, tapi pacar kalian taunya itu tuh bukan lu. Gimana perasaannya? Dia orangnya gak suka bohong. Kagak guys, gue kagak bohong. Ngomong itu bukan dari aku. Cie pacar gak sih? Ya Allah, ini orang juga. Aduh, ini otaknya pada mampet semua. Ini disangkut pautin. Ya udah, itu bandit lu. Ya, contohnya kalian punya bandit ya. Nih, kalian punya bandit ya, punya bandit. Lu ngasih ke bandit itu. Gue bingung ceritanya gimana. Ya suami lu juga salah, pacar juga nanti disangkut pautin sama gue. Apa namanya? Pacar disangkut pautin sama gue. Gue ngomong pacar disangkut pautin, gue ngomong suami lu. Apa namanya disangkut pautin? Bandit. Bandit ya. Bandit lu. Gue tuh harus ngomong gimana? Itu tuh kayak ibarat gitu loh guys. Tahu ibarat ya guys sih? Ibarat ya, ibarat. Orang-orang tuh pada sekolah apa kagak sih? Kadang tuh gue tuh heran sama orang-orang tuh. Apa yang gue ngomong tuh selalu digoreng dari kaca, terus dari apa kemarin tuh? Dari kaca, dari foto, dari apa lagi ya? Dari gelas, kaca. Dari apa lagi tuh ya? Heran netizen gue kayak ada aja itu kerjaan. Oh ini ada iklan Softtek. Nah aku lipet itu mulutnya pakai Softtek. Gak diem loh.